adalah captive market. Apakah kita melihat nggak prospek ini bukan cuma satu-satu, tapi ada prospeknya? Maksudnya apa? Bahwa yang saya jual atau yang saya tawarkan hanya di dalam kertas saja ngomong, oh ya, saya akan berikan keuntungan garansi sekian persen, itu sebenarnya kita cuma masukin hitung-hitungannya aja. Tapi kesinambungannya setelah itu yang penting. Nah, captive market di sini adalah nanti kita juga akan mendengarkan kita salah satunya di digital era ini, yaitu ada Travelio. Ya, gimana peranan Travelio terhadap investasi kita salah satunya? Ya, captive market saya katakan di situ adalah pasarnya yang sudah ada, yang cukup gede. Salah satunya adalah mahasiswa Ubaya. Kebetulan saya juga berada di Yayasan Ubaya. Dan saya beritahu Ubaya akan bangun rumah sakit pendidikan di tempat parkir itu, kurang lebih 200 meter dari tempat itu. Dengan adanya rumah sakit itu, berarti aktivitas semakin banyak. Mahasiswa juga semakin bertambah. Apakah mereka tidak membutuhkan tempat tinggal? Sangat membutuhkan. Contohnya yang lain lagi apa? Berapa yang kita tahu bahwa Ubaya mahasiswanya ribuan. Pada saat wisuda, Ubaya tidak pernah mengadakan wisuda di hotel. Karena belum ada hotel yang bisa menampung semuanya. Sehingga mereka selalu buatnya di lapangan. Dan siswa daripada Ubaya itu kebanyakan bukan hanya Surabaya aja, luar kota dan luar pulau. Bisa dibayangkan pada saat ini sudah mulai jam 8, sudah mulai jam 4, bahkan jam 3 itu saya bingung orang ya, yang berhias apa dan sebagainya. Nah, kalau hotelnya itu tinggalnya atau tempat tinggalnya agak jauh, kasihan dan susah. Tapi kalau dengan adanya Kio ini, nggak terlalu jauh. Ini sebagai salah satu opportunity. Jadi Kio bisa kita tempatin sendiri, dan pada sore ini kita ngomong mengenai sebagai salah satu alat untuk investasi kita.